بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para asatidah yang kami muliakan, para jemaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas yang semoga Allah berikan semangat pada antum semua dalam belajar dan menuntut ilmu. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bahwasanya terkadang Ustaz melihat ada di antara santri melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah aktivitas, dan kalau dilihat ternyata aktivitas yang sedang dikerjakan oleh santri tersebut adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak ada manfaatnya ataupun sesuatu yang aneh gitu. Kalau ditanyakan kepada santri tersebut, "Mas lagi ngapain, Mas?" "Gabut, Ustaz." Ini sering sekali kita dapatkan ada santri yang melakukan hal-hal seperti itu. Ya, macam-macam. Terkadang Ustaz pernah lihat di lapangan garis-garis tanah gitu ya. Ada lagi yang goyang-goyang tiang pelang masjid dan sebagainya. Kalau ditanyakan, "Sat, Mas, kenapa Mas? Lagi ngapain?" "Gabut, Sat." Ikhwah yang semoga antum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ketika waktu-waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini saya teringat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga lisan atau memanfaatkan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perkara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Oleh sebab itu, ketika antum mendapatkan waktu luang, kemudian antum merasa enggak ada aktivitas, antum merasa gabut dan sebagainya, mending antum gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang baik. Dengan mungkin antum duduk di masjid ataupun di sekitar masjid, di teras masjid dan sebagainya, antum bisa memanfaatkan untuk memurojaah hafalan antum dan sebagainya. Atau setidaknya di keadaan seperti itu, biasanya Ustaz temukan di hari-hari, di waktu-waktu sore ya, hal-hal yang tadi Ustaz sebutkan. Ya, ketika antum dalam keadaan tersebut, mending antum ya mungkin sambil melihat teman-temannya bermain, antum tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua buah kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sangat berat, sangat besar pahalanya di sisi Allah, Subhanahu wa taala. Bagaimana firman, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani indar rahmani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Kata Nabi, ada dua kalimat yang sangat ringan di lidah, di lisan, namun sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Namun dua kalimat ini ternyata adalah dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat tersebut? Kata Nabi, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ya, dengan antum punya waktu kosong seperti tadi, mending antum banyak mengucapkan dua kalimat ini agar mendapatkan beratnya timbangan amal kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu, para santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita
jangan sampai lalaikan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dua waktu yang disebutkan oleh Nabi, yaitu waktu faragh, waktu kosong, dan juga waktu sihah, adalah dua waktu yang senantiasa dilupakan oleh kebanyakan manusia. Dan ini dua nikmat yang sering terlupakan oleh banyak manusia. Oleh sebab itu, mari kita basahi bibir kita, lisan kita, untuk memperbanyak lisan atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, semoga bisa kita amalkan bersama-sama agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.